Kakak, semua sekali RM25 ya? Nah, ini duitnya. Terima kasih ya. Sila datang lagi. Terima kasih ya. Sama-sama. Hah? Dah pukul 4 ni? Kejap lagi aku ada perlawanan bowling pula. Mana si Chandra ini? Ayuh, orang dah ramai ni. Apa yang dibebelkan tu Ramu? Dari tadi, aku dengar kau asyik mengomel je. Dan apalah Kak? Ini budak Chandra lah saya tunggu dari tadi. Sampai sekarang belum sampai. Dialah kena tolong saya di kedai. Oh, macam tu ke? Saya ingatkan apa tadi? Biasalah budak-budak Ramu. Kalau buat bermain, mesti diorang laju. Tapi, kalau buat menolong kita ni, lambatlah sikit. Ah, ya, betul lah. Ini pun saya sudah pesan banyak kali dengan dia. Datang cepat ke kedai. Tapi sampai sekarang, tak juga muncul. Ha, tu dah sampai dah anak kau tu Ramu. Panjang umur dia. Ha, baru sampai Chandra. Kan apa cakap datang cepat sikit tolong apa? Tengok pelanggan ramai tapi tak ada orang tolong. Alah, Chandra tertidurlah apa. Bukan sengaja Chandra lambat. Selamat petang bos. Minta maaf saya lambat. Hey, Sibing, kamu ni nampak macam kena kerja hantu je. Ada apa-apa terjadi ke tadi? Oi, Sibing. Sibing? Oi, bangunlah. Bangun, oi. Ya, bos. Kamu ni kenapa? Sibing? Saya cuma terkejut nampak Chan di sini buat kerja saya. Oh, dia datang sini sebab saya mau pergi main bowling sama kawan-kawan saya. Ish. Kesian Chan. Asyik-asyik kena tolong bos masa bos keluar main sukan sama kawan-kawan. Bukannya hari-hari pun. Lagipun, boleh bagi si Chandran jadi lagi bertanggungjawab sama kedai ini. Itu je. Apa-apa aja lah, bos. Oh, Kak Sevi. Baru sampai ke? Mahu saya tolong kamu ke, Chan? Eh, tak payah. Saya boleh buat sendiri. Baiklah. Mari kita angkat kotak-kotak ni perlahan-lahan. Tak payah nak angkat kotak-kotak ni cepat sangat. Penat nanti. Saya akan datang sekejap lagi ya, kawan-kawan. Keluar pun si gemuk tu. Saya akan kenakan budak-budak tu balik. Disebabkan budak-budak itulah saya ditangkap hari tu. Tak apa, hari ini saya akan dapat balas dendam saya. Oi, budak. Kenapa dengan lelaki tu? Apa pandang-pandang, ha? Cepat. Baik kita cabut. Budak-budak nakal. Saya akan datang balik untuk kamu pula lepas ni. Mimi, kejarlah Rose. Mimi tak dapat kejar Rus. Mimi tak dapat kejar. Meow. 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 Rus, jangan lari-lari macam tu. Nanti jatuh.
Hati-hati. Baik, Ibu. Mimi, cepatlah kejar. Rose, Abang bosanlah. Jomlah kita pergi jalan-jalan kat luar. Nak tak? Eh, nak. Nak. Jomlah. Mimi, nak ikut Rose tak? Jom kita pergi pasar Mini Chandra nak tak? Rose nak beli gula-gula lah. Okey juga tu. Kita pun tak tahu nak pergi mana ni. Sambil jalan-jalan, kita boleh singgah kat kedai Chandra. Yeay, yeay. Boleh pergi kedai. Boleh beli gula-gula. Yeay, yeay. Eh, kamu semua nak pergi mana? Nak pergi mana? Tadi saya dengar Rose cakap nak ke kedai Chandrang. Ada apa dekat tempat tu? Ada apa dengan tempat tu? Oh, kami nak ke kedai Chandrang. Di sana ada menjual barang-barang makanan dan keperluan. Semua ada di sana. Dan kita boleh beli di kedai tu barang apa yang kita nak. Oh, macam tu. Boleh tak kalau saya nak ikut kamu? Boleh saya belajar bagaimana urusan jual beli tu dilakukan? Tak nak ikut kita? Tak ada masalah kan bang? Jomlah, lagi ramai mesti lagi seronok kan? Okey, kalau macam tu baiklah. Nanti saya tunjukkan kepada kamu bagaimana urusan tu dilakukan eh. Baiklah, boleh kita pergi sekarang? Jom. Ibu, kami semua nak keluar jalan-jalan dan pergi kedai Chandran. Tak ni lah, nak tengok apa yang ada di sana. Boleh kan, Ibu? Boleh kan? Kan, kan, kan? Baiklah. Tapi kamu semua janji dengan Ibu. Mesti balik awal dan jangan pergi ke mana-mana lagi nanti. Baik, Ibu. Kami janji kami balik awal. Tadi orang nak tolong, tapi saya cakap besar pula. Sekarang saya kena buat ni sendiri. Ya. Sekarang budak tu seorang diri je. Apa yang lelaki tu nak? Bolehlah aku rembat kedai bapak dia ni. Orang yang ikut saya tadi. Kak Sevi! Nampak macam dia tengah tengok Chan. Apa yang Kak Sevi buat di situ? Ada banyak lagi kotak di dalam kedai ni. Agaknya dia datang untuk mencuri dalam kedai kita kot. Ini kena panggil polis ni. Kak Sevi! Chan! Ayayo! Kakak nak kena balik sekejap lah, Chan. Oh, kenapa Kak? Sebab kena jenguk ibu kakak di hospital. Oh, kalau macam tu, saya jaga ini kedai seoranglah hari ini. Saya mesti laporkan pada polis tentang orang tu. Jangan-jangan dia mau rompak kedai bos. Bosannya. Mana Chandra ni? Ada kat kedai ke tidak? Beg, Rosna, Tina, Ted pun ada.
Wah, kamu semua nak pergi mana ramai-ramai ni? Kami nak datang ke kedai kamu lah, Chandran. Kamu semua ni datang nak beli apa? Eh, mana ayah kamu, Chandran? Tak nampak pun dari tadi. Apa pergi main bowling? Saya ni jaga kedai hari ni. Oh, macam tu. Okeylah tu. Lagipun, kau pun tak buat apa-apa hari ni. Kan cuti. Jadi, kita tak boleh keluar main lah ini. Wah, banyaknya barang kat sini. Wah, menariknya tempat barang yang saya tak pernah tengok ini. Suka hatilah nak tengok barang apa. Saya mau selesaikan angkat barang ni. Kalau macam tu, aku boleh temankan kau. Eh, tak payah. Saya boleh buat sendiri. Dad. Saya kat sini. Ha, tadi kan kamu cakap nak belajar cara urus niaga di bumi. Sekarang, kamu tanyalah sendiri dengan Chandran. Mari saya tunjukkan kamu bahagian-bahagian di kedai saya. Mari. Oh, baiklah. Di sini semua bahagian makanan dan minuman. Ha, ini bahagian kelengkapan rumah. Ha, yang sana tu bahagian majalah dan di sana tu bahagian permainan. Ha, kamu boleh pilih semua barang. Kamu ambil semua barang yang kamu mahu, lepas tu hantar ke kaunter, lepas tu bayarlah. Tu pun tak tahu ke? Wah, hebatnya. Saya rasa sungguh teruja. Di tempat saya tak ada semua ini. Yelah, tempat kamu mana ada semua barang ni? Tapi tempat saya ni, tak ada kapal terbang. Wah, cantiklah bola ini. Tapi saya tak ada duit macam mana saya nak beli bola ni. Awak nak bola tu ke, Ted? Tapi awak tahu main bola ke? saya gurau je lah. Macam ni lah. Kalau awak nak, saya boleh belikan untuk awak. Betul ke, Mac? Terima kasih, Mac. Heh. Ya, sama-sama. Ha, cepatlah, pilih bola mana yang awak nak. Cikgu, Mimi, janganlah bergaduh. Jangan gaduh. Aduh, ayuh, kenapa ni? Macam mana ni? Ayuh, pening sungguhlah dengan mereka ni. Ayuh. Apa bising-bising ni? Aduh, sakitnya. Ros, kenapa ni? Kenapa jadi macam ni? Tengok, semua barang-barang ni dah rosak. Alamak, macam mana ni? Mesti Chandra marah ni. Yelah, kenapa ni? Ha? Eh, Rosna, apa dah jadi ni? Ros. Ish, macam-macam lah Ros ni. Sudahlah, Mac. Awak jangan marahkan dia. Ros tak sengaja. Tengok sekarang, kita mesti tolong Chandran kemas balik semua barang-barang ni tau. Sebelum ayah dia balik. Dia dah cakap dia tak sengaja kan? Rosna, awak tak apa-apa ke? Tak, saya tak apa-apa. Maafkan saya ya, Chandran. Apa benda tu? Hantu? Betul ke ada orang nak rompak kedai kamu ni, Encik? Betul, Encik Polis. Dari tadi saya nampak ni lelaki yang pakai semua hitam asyik-asyik tengok di dalam kedai bos saya. Dia siap mengekori saya dari belakang lagi untuk tahu di mana kedai itu. Baiklah. Biar kita tengok mana orang tu sekarang.
Eh? Adoi! Oi, buta ke? Alamak, polis. Oh, buta ya. Encik polis, inilah lelaki yang asyik mengintai kedai bos saya tu. Ya ke? Saya rasa saya pun pernah tengok muka dia kat balai polis beberapa kali. Tapi bukan awak baru keluar hari ini ke? Ya, ya. Memang pun tuan polis. Baru je dapat keluar dari lokap pagi ni sebab saya berkelakuan baik. Sayangnya baru keluar sehari dah kena tangkap semula. Awak perlu mengikut saya kerana cik sebelah saya ni buat laporan yang awak asyik je memantau kedai Muhibah. Ayuh, nasib. Apa si Chandra ni buat dekat kedai? Ayuh. Dia ada dekat kedai atau sudah keluar bermain ini? Halo? Tengok, baru saya cakap. Dia mesti curi tulang lagi. Telefon pun tamu angkat. Ya, halo. Memang nak kena si Chandra ini lah. Mana dia? Chandra? Dai, Chandra! Mana pergi budak ini ya? Apa? Apa? Yeyo, apa sudah sampai? Yelah, aku dengar dia panggil kau lah, Chandra. Macam mana ni? Chandran? Chandran? Apa? Kenapa? Saya memang macam tu. Oh, ya ke? Kamu semua jangan risau eh. Saya banyak terima kasih. Mac tolong saya. Kita kan kawan. Kenalah tolong menolong. Lagipun kami juga yang sepahkan kedai kamu tadi kan? Ha, betul tu Chandra. Apa? Apa dah balik? Apa mesti menang tadi kan? Kamu ke mana? Apa telefon kamu tak angkat tadi? Ha? Apa? Saya angkat barang kemas kat belakang. Mana boleh dengar bunyi telefon? Pakcik, kami meter diri dulu eh. Ha? Ha. Baiklah. Chandrin, kami meter diri dulu eh. Ah, terima kasih, terima kasih. Chandrin, nanti aku telefon kau eh. Ini semua sudah. Baguslah. Ini mesti ada satu yang berlaku ini. Apa yang berlaku apa? Apa yang apa suruh? Semua sudah siap. Siapa di mana?
Ah, Siri. Dia kata dia balik rumah. Sekejap dia datang. Tapi belum datang lagi. Mungkin dia jumpa dengan sesiapa agaknya. Saya dah pulang. Kak Siri. Selamat petang, bos. Mana kamu pergi tadi, eh? Ziarah ibu saya di hospital saja, bos. Tak ada apa-apa yang menarik pun.